ada 4 paket pekerjaan di SMP Negeri Pailawang. Satu paket itu namanya ruang UKS, lalu satu lagi ada mes guru, lalu yang dua itu karena tidak ada papan proyek, tetapi menurut informasi yang saya himpun di situ itu laboratorium dengan perpustakaan. Nah, dua gedung besar ini, yang laboratorium dan perpustakaan ini, satu sudah naik sampai dekat batu, belum plester, belum oakfall. Lalu yang satu itu baru tanam tiang, belum apa-apa tuh. Sedangkan ini mes guru itu hampir habis. Mes guru ada dua ruangan. Ruang UKS itu juga belum selesai. Masih baru tembok naik. Belum oakfall, belum apa semua. Itu sah. Jadi itu dak itu dak 2013. Nilai proyeknya kita tidak tahu karena tidak ada papan proyek. Ya. Nah, saya dengar informasi dari situ apa tukang dong juga turun karena terlambat mobilisasi alat, jadi ya bahan bangunan, jadi mereka kembali naik karena kalau mereka tinggal di situ dong punya uang makan dipotong. Nah, sementara tidak ada kerja. Kalau dong bilang kalau kita tinggal sini ada kerja baru kita potong uang makan tidak soal, tetapi ini kita tidak kerja tetapi makan jalan terus tuh karena potong uang makan nanti ini, jadi akhirnya dong pulang gitu. Ada, jadi kadang-kadang bukan pulang baik lagi. SMP Negeri Pailawang di Pailonggo, Desa Pandai, Kecamatan Pantar.